Ya, selamat malam. Kali ini saya akan membuat bonsai situ bunjin. Ya, termasuk golongan-golongan bunjin dengan bahan sancang. Ini di sini saya akan mempertegas gerak alur ke posisi percabangan agar lebih kelihatan elegan. Di sini saya akan mempertegas wajah dari bonsai situ. Di sini hanya sedikit saja pengarahan pada cabang utama. Ini agak rumit sedikit ya. Di sini kita pertegas pada cabang dengan posisi paling ujung atau paling bawah. Maaf, ada sedikit di sini. Posisi tampak depannya para sahabat enggak cukup sekian, dan terima kasih. Di sini saya hanyalah sedikit memberikan arahan pada cabang. Disinilah keunggulan dari daun sancang, bisa sekecil ukuran satu biji beras, satu padi. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.